Al-Habib Muhammad Syarif Al-Habsyi dan berdoa kepada hingga Allah hormati bersuha Ismatur Raka Besar Haji Mansur Bupati Kerokokan hingga Allah hormati dan tanda diri. Saya mohon tenang karena saya biasanya ngaji aja 10 menit jadi tenang mohon. Saya kalau ngaji lama itu pakai kitab. Kalau ngaji seperti ini itu paling lama itu 10 menit itu lama sekali. Satu takut sambilan itu gak paham. Maksudnya itu kalau ngaji lama gak paham itu sambilan nanti disalahkan orang banyak. Udah ngaji lama udah gak paham. Jadi kalau cepat gak paham nanti yang disalahkan saya. Salah juga jadi cepat. Begini, saya mau meralat doa yang juga akan disubah kita supaya sabar yang menurut. Saya ada jenis kiai yang ingin banyak menurut. Karena gini, dulu Nabi Ibrahim itu pernah ingin, pernah berdoa memang, supaya umurnya dipanjangkan. Sama Allah nggak dijawab. Tapi ada orang sepuh itu suara Nabi Ibrahim makan di, makan ini apa ini, anggur. Setelah dimakan lagi, dimakan keluar lagi. Ibrahim langsung masuk kamar lagi sholat, ya Allah ini jawab kalau tidak jadi, tidak jadi. Jadi, karena kalau umur panjang takutnya ngalami kayak nasib orang tua yang kalau makan anggur itu apa? Keluar lagi. Tentu maksudnya butuh itu ya umur panjang, sehat, walafiat. Tapi beliau tadi gak ngomong seperti itu, makanya itu bahaya itu kalau disampaikan. Begini, dalam 10 menit ini saya mau matur, memang saya niati dari rumah. Beberapa bed yang biasa dilantunkan Habib saya itu semuanya hampir dari ulama-ulama top dunia, termasuk dari wali-wali kutub. Tentu min muqaddimihim wa min bainihim adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Yang paling saya senang dari sekian itu adalah syairan ya atau nagoman laula kaya zinatal wujudi mato kaisi wala wujudi laulaka umpomo rano teisiro ya Rasulullah teijenengan ya Rasulullah andekan tampak engkau ya Rasulullah matoka mengkoratau nyaman opo aisi opo penguripan insu wala wujudi lan ora wujud insu. Nah terusannya yang saya paling senang dari itu adalah wala taron nam bulan ora nyanyi-nyanyi ingsun taron itu melantunkan kenikmatan wala taron nam tu saya tidak akan melantunkan kenikmatan fi sholati dalam sholat ingsun. Jadi saya mohon semua yang hadir di sini setiap sholat atau sujud itu anggap nikmat terbesar karena nanti ketika Anda ketemu Allah, status terbaik kenangan jenengan di dunia adalah pernah sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Sampean tentu malu termasuk Abdi Mustofa kenangan yang bawa Allah terbangan ora tau sujud. Apa meneh sing nyimpen tok ora tau maca selawat nang omah. Begitu ya saya ini termasuk penghafal Quran karena pondok saya pondok tahfidz. Ojo pernah semaan deres bedak semaan kali ini kamar juga sama-sama selawatan di sini selalu ngomong dan dangdut. Jadi ibadah itu harus sirah wa alam niya. Jadi di sini itu alam niya nanti itu kamar buktikan. Terutama ini yang tuh Abah bin Mustafa. Jangan-jangan setelah di kamar gak semangat karena ada yang nonton. Jadi buktikan kalau Anda tetap semangat meskipun sendiri. Meskipun resikonya kalau ada nginceng ini agak atau gimana sendiri kok semangat gitu. Tapi ini penting saya utarakan supaya ilmu itu abadi. Sehingga para wali itu kalau sujud itu meminta akhiru abdi supaya itu akhir dari perjalanannya. Makanya banyak di antara mereka dituruti Allah mati dalam keadaan sujud atau bundar dalam keadaan sujud. Yang paling masyhur itu kita dengar abdanya Habib siapa? Itu syaratnya itu tadi. Beliau atau semua saja, orang siapa saja yang baik harus merasakan wala taron namduhi sholati, wala rubuhi, wala sujudi. Andaikan tanpa ajaranmu ya Rasulullah, maka saya tidak pernah menikmati ketika sholat, ketika rukuk, ketika sujud. Saya itu kalau sholat itu senang sekali. Saking senang saya itu berharap benar-benar itu kenangan terbaik saya di dunia. Karena nanti setelah kita ketemu Allah, bayangkan misalnya kamu di video, nanti dipertontonkan oleh Allah di depan makhluk. Tonton rokokan, di telur beliau terbang. Kira-kira kamu malu nggak? Rebutan jajan pas bintang Habib Syarif.
Gue itu kan ya bener barang halal tapi kan, tapi kalau nanti dipertontonkan apa pas sujud menguangis, tapi dicek lagi ternyata dia bojo ayu gagal. Tapi nanti yang kita akan senang sekali adalah ketika kita sujud dan di sujud itu mohon ridhani Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka resep dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sholli ka'annaha sholatum waddin. Kamu sholat seakan-akan itu sholat terakhir Anda. Jadi setiap kali Anda sholat, kamu sujud dan kamu pasti dekat Allah. Kamu tidak usah khawatir, saya gimana-mana kampanye. Kamu tidak usah khawatir, ini sujud saya diterima enggak, Gus? Enggak penting. Karena diterima apa enggak diterima, pernah ditetir sujud itu sudah luar biasa. Kalau ada yang provokasi, apa gunanya sujud kalau enggak diterima Allah? Itu provokator, itu pasti setan. Minisatir waswasil. Kenapa saya katakan provokator? Berarti Anda janggal atau Anda janggal, iskal kalau dalam bahasa Arab, dengan sesuatu yang jelas benarnya. Hanya karena kamu minta upah. Itu kriminal kalau dalam dunia. Maksud apa? Misalnya gini, saya beri contoh gampang saja. Peci saya ini warnanya apa? Hitam. Terus saya bilang gini, saya katakan hitam kalau kamu bayar saya 1 juta. Kalau tidak dibayar 1 juta, saya bilang putih. Itu waras apa waras? Apa gila ya? Gila kan? Kebenaran harus diomongkan kebenaran tanpa presentasi dapat upah atau tidak dapat. Sekarang sujud kepada Allah itu keharusan seorang hamba. Mbok diwales pangeran borang itu urusannya Allah, tapi itu kebenar. Seperti saya mengatakan 1 tambah 1, 2. Mbok dapat hadiah dan dapat hadiah akan saya katakan 1 tambah 1, 2. Kenapa kita ikhlas dalam mengatakan 1 tambah 1, 2, tapi tidak ikhlas mengatakan Allah itu Tuhan? Nunggu kalau digaji dapat surga. Itu dalam logika ikhlas itu masalah besar. Sehingga nanti orang-orang yang tidak ikhlas, itu nanti dipertanyakan gini sama Allah. Laulam akhluk jannatan wala naron alam akun ahlan an kutoa. Andikan saya tidak bikin surga maupun tidak bikin neraka, jangan-jangan saya ini sudah tidak layak ditoati menurut kalian. Makanya Allah ini mengingatkan kita, kita akan selalu mengatakan 1 tambah 1 itu 2. Baju yang dipakai Ahbab bin Mustafa putih, tanpa harus ada yang menggaji. Kenapa ketika kita sujud sama Allah kok minta digaji? Kalau tidak mau sujud, ini hamba apa-apaan. Nah ini makanya kita terus latihan ikhlas. Saking ikhlasnya nanti terus nyaman. Setelah begitu nyaman. Setelah nyaman itu bisa tarannum, bisa nyanyi-nyanyi kecil dalam sholat. Tentu bukan nyanyi beneran, nanti sholatnya batal. Tapi itu betapa orang-orang dulu saking sholatnya sampai ngedikan gitu. Laula gaya zinata wujudi matogawa aisi wala wujudi wala tarannam tu fi sholati wala rukuri wala sujudi. Itu favorit saya. Jadi saya mohon sekali, nikmati kebenaran ini. Karena itu kesejatian kita, itu status kita. Kenangan kita terbaik di dunia adalah bahwa kita di dunia pernah sujud. Wasjud waqtarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa salli. Allahumma salli ala Muhammad.